Setiap pemimpin terutamanya pemimpin politik mempunyai etika dalam mengeluarkan sebarang kenyataan terutamanya kepada golongan wanita. Perkara itu dinyatakan Ketua Wanita Bukit Glugor, Senator Datuk Nurliza Abdul Rahim sebagai mengulas kes saman yang dimenangi Datuk Johar Hamid adun Teluk Air Tawar terhadap Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng. Pemimpin sebenarnya kita kena berhati-hati dalam apa saja yang ingin kita tutur katakan, dan saya rasa kalau ada lagi kejadian seumpama ini bagi pihak wanita, kita tidak akan teragak-agaklah untuk mengambil tindakan sekiranya berlaku kepada wanita. Beliau sebelum itu menyampaikan bantuan raya kepada 200 anak yatim dalam Parlimen Bukit Glugor di Bayan Baru. Pada Mac 2014, Datuk Johar Hamid memfailkan saman melalui peguamnya di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang selepas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng enggan memohon maaf dan menarik perkataan menggelar Datuk Johar sebagai nenek rasis.